Halo guys, hari ini saya akan unboxing tentang TP-Link Archer AX10. Kalau tidak salah ya, ini dia produknya. Saya akan unboxing dulu. Sini, seperti ini saya. Kita, semut kita dari mana ya? Saya bingung. Kita rapikan dulu. Tunggu ya, ini dia produknya. Itu dia Wifi 6 feature proof your Wifi, bisa untuk gaming, streaming, cover 3 rooms, faster wireless connection, powerful and stable gigabit internet access, smart connect. Itu smart connect itu ada 2,4 GHz, 5 GHz. Kita lihat depannya. Ya begini guys. Wah, bagus guys. Guys, bagus sekali guys. Pegang dulu kameramen. Jangan ke pause. Sini. Sini. Ini. Itu ada TP-Link tether jauh-jauh. Nah, ini produk samping. Nah, ini produk sampingnya lagi. Kita buka dari sini saja ya. Sini, dekat-dekat. Depan itu faster speed with Wi-Fi 6 ultra low latency, connect more and safe, stay fast, responsive processing 4 GB. Oh, ini yang saya bilang tuh nih AX10. Kita buka. Tenang, kita buka dulu yang keras. Sini turun. Taruh. Satu. Wih. Wih guys, ini kita dapat quick installation guide. Quick installation guide, kita taruh situ. Kita sudah dapat quick installation guide 2. Oke, kita review. Kita dapat wifi nya wih, memberat guys. Memberat tuh, apa itu tuh? Ini apa nih ya, nanti itu. Oke. Kita dapat card, info card, sensor namanya, wifi nya sensor gitu. Kita simpan. Kita dapat adaptor. Kita dapat kabelan. Ini adalah Cat 5e, itu UTP. Ini dia full guys. Ini kita dapat. Oke, kita review dulu barangnya. Adaptor, Wifi card, info card, dan ini barangnya lumayan berat guys. Kita balik pelan-pelan, ambil tempel belakang. Robek. Ini tunggu. Oh, ini garansi nih. Tuh garansi. Akan dibuka gitu.
Flowers Cutter. Apa kita buka ini, kita buka installation guide nya oke. Dia ini bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Cina, bla 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 semua. Oke ini kita buka dulu produknya. Dekat sabar banyak memang saya cerewet guys. Smoothnya guys, wadaw. Kita tarik, tunggu kita tarik ini nih. Wah, ini guys bagus kan, tuh bagus kan, keras juga. Nah, tunggu sini, ini produknya. Nanti saya akan membuat video settingnya setelah ini. Ada sampai. Oke, kita lanjut. Nah, seperti kalau dia seperti itu, kan saya belum kasih connect ke WAN. Kita ke Google. Saya ambil quick installation guide-nya. Sudah.